Ucapkan selamat datang di PT Adi Karya Persero TBK di proyek pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta NDI Kulon Progo seksi 1 paket 1.1 Solo Klaten STA 0 sampai dengan STA 22.300. Saat ini alhamdulillah Bapak dan Ibu berada di kantor proyek PT Adi Karya Persero TBK dan akan melakukan kunjungan di lapangan. Sebagai wujud komitmen manajemen pada penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, maka kami wajib memberikan informasi keselamatan selama berada di lingkungan proyek. Nanti selama berada di area proyek, kami menghimbau Bapak dan Ibu menggunakan alat pelindung diri, yaitu minimal memakai helm, kemudian rompi, juga bersepatu, yang telah kami sediakan dan akan diserahkan oleh petugas. Pekerjaan kami saat kerjaan timbunan tanah dan struktur dan rombongan akan menuju dibawa ke area interchange Kartosuro di mana terdapat lalu lalang dump truck dan alat berat sehingga berpotensi menimbulkan bahaya tertabrak, terserempet, serta terperosok. Untuk itu kami mohon berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu yang berada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang kami hormati Wali Kota Surakarta Mas Gibran Rakabumi, Bupati Karanganyar Bapak Yuliatmono, Wakil Bupati Boyolali Bapak Wahyu Irawan, Bupati Klaten. Untuk jalan lingkarnya gimana? Ya. Melipir malah. Oh iya, nanti kalau kita kaji dulu kita buka untuk prakarsa ya, karena apapun kalau untuk pengembangan wilayah pasti kita bisa. Nanti konsepnya tol atau non tol Pak? Tol ya? Kalau untuk koordinasi dengan daerah-daerah terkait gimana? Ya sama kan, ini kan beberapa provinsi, berapa kabupaten kota kita koordinasi. Kepastian untuk mulai pembangunannya ya, kira-kira kapan? Kita kaji nanti, ini Pak Dirjen Bina Marga. Iya. Jadi pasti kita berkonsultasi dengan wali kota, dari
bupati Klaten, Sukoharjo, Gubernur Jawa Tengah. Ya, iya, ojo lali. Sekarang masih gubernur. Iya. Terkait tadi Mas, sempat juga minta tolong sama Pak Basuki terkait apa Mas tadi Mas? Sempat minta tolong tadi Mas sama Pak Basuki terkait apa itu? Oh, Palang Joglo. Besok harus rampung kan? Itu salah satu persiapan untuk Piala Dunia Mas. Palang Joglo ya Mas. Palang Joglo masih lama. Oh. Beda-beda. Oh, Palang Joglo. Bukan Pasar Rongko ya? Beda-beda. Oh, Pasar Rongko wis beres kemarin. Ada santai. Lingkar itu Mas? Termasuk itu juga. Tapi sambil jalan. Pak Basuki tadi kan udah bilang kan? Mendukung itu. Gosek-gosek sambil jalan. Satu-satu kita selesaiin Solo Jogja dulu. Tolong ya Pak. Ya sip. Selamat. Ya.